Anda nanti susah syuting Amanda. Kenapa? Waktunya nggak nemu terus nanti. Oh, enggak. Kalau gua nemu datang ke lokasi ngantuk nanti. Enggak usah. Datang yang internal enggak usah. Yang internal enggak usah. Yang internal kita doang yang tahu. Jam 10 pagi kok ngantuk gitu, gimana ceritanya sih? Tapi gimana? Awali pagi dengan ibadah. Betul. Surat subuh misalnya. Saat teduh misalnya. Betul. Saya pagi masih di situ. Saat teduh. Subuh-subuh, itu payung teduh. Nah, apa? Saat teduh apa? Saat teduh, jadi membaca Alkitab, gitu. Terus ada renungannya tuh, biasanya ada bukunya, gitu. Oh, jadi, itu nggak di gereja berarti? Oh, nggak, di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Oh, jadi di tempat tinggal. Rumah bisa jadi tempat ibadah? Sangat-sangat bisa. Kok masih mau bangun gereja kalau gitu? Kenapa nggak ibadah di rumah aja? Situ masjid udah banyak, masih aja pengen bangun. Kurang emang, berasa kurang terus kayaknya. Udah banyak loh padahal, tiap 5 meter sekali ada, tiap 5 meter sekali ada. Kalau ibadah, itu di rumah ibadah, jangan ibadah di rumah. Nah itu, bilang sama yang suka di jalan tiba-tiba. Ibadahnya di rumah ibadah. Tapi kalau dalam Islam, semua tempat kecuali kuburan dan kamar mandi kalau digunakan tempat ibadah maka dia menjadi masjid dan deril masjid tuh deril masjid iya.